Oke teman-teman, balik lagi di konten Kusial Medik Pemilihan. Dan hari ini saya diajak challenge makan makaroni. Ini pedas banget. Ini makaroni Reman namanya. Jadi teman-teman juga nanti bisa cek di Instagramnya makaroni_Reman. Dan hari ini saya akan ngajak makan langsung makaroninya dari makaroni Reman. Bagi Anda bagus sekali ya. Terminkan Anda suka kayak gitu, bukan. Ini bukan, maksudnya berkeringat. Jadi gimana ceritanya bisa bikin makaroni dengan berbagai level dan kenapa namanya harus makaroni Reman? Karena lu tato lah. Oh iya, iya. Jadi tato itu udah sih kemarin kan? Enggak sih. Ini kan kita nyobain yang pedas. Betul. Berarti pedas banget. Coba dulu dong. Tidak mungkin, tapi karena ini challenge ya teman-teman. Saya takut ya, setelah ini terjadi sesuatu. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Karena ini kayaknya dari cabai-cabai ini udah merah-merah ya. Cabai kering dan banyak sekali ini cabainya. Saya takut setelah ini kita langsung gak sampai lahar. Lahar, iya. Oke, kita akan nyobain makaroni Reman. Ini pedas banget. Levannya oke, Pak. Levan mana? Levan. Ada. Ayo, kita coba dulu ya. Perjanjiannya kita ngomongin dulu ya. Dulu ya. Oke. Tapi, ya. Challenge-nya gimana nih? Kita makan siapa yang paling cepat yang menang atau nikmati dulu, nikmati nahan pedas, nahan pedas aja, nahan pedas ya, tapi cepat habis, tapi tong kumain kudu nikmati pokoknya. Ah, siap. Ah, kasih apa boleh dari satu dua tiga. Rasanya enak, teman. Jadi gurih. Ada rasa cabai ini jelas, jelas banget. Tapi yang jelas cuma gurih dan bagi Anda yang berprofesi sebagai MC harus kenal komedian yang adalah aku dan menambah adrenalin makan ini daripada marah-marah ke orang masalah hari ini kami belum mungkin makan ini. Yeah.
Sorry ya. Dan menunggu. Tanpa ngomong.
Oke, thank you banget untuk teman-teman yang udah nonton di challenge kita kali ini. Dan ternyata umurnya langsung balik.